بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali sahabat dengan channel Babe Lukman Har. Semoga sahabat di mana saja berada senantiasa diberikan kesehatan, diberikan keberkahan dalam segalanya. Sahabat, akhir-akhir ini ada video viral, kegiatan viral di mana di daerah Bandung ada suatu kegiatan atau ritual dari Syiah, yang mana kegiatan tersebut bukan hanya dihadiri oleh golongan Syiah, tapi juga dari ormas-ormas lain seperti Aswaja dan lainnya. Karena sebelum kegiatan tersebut sudah disebarkan brosur-brosur dan juga berita-berita melalui WhatsApp, karena kegiatan ini dilakukan di tempat umum yang mana masyarakat dari mana saja bisa melihat. Namun terjadi sesuatu sangat viral yang sangat berani Bu Camat berorasi dan menolak suatu kegiatan tersebut, karena memang penilaian beliau dan juga ormas yang lainnya bahwa beda keyakinan dan mungkin juga beda akidah, jadi sudah keluar dari jalur. Mari sahabat, kita saksikan apa yang terjadi di Bandung tersebut yang sudah disajikan dengan Tasik Ngaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tasik Ngaji, sedang viral di media sosial di mana ada Bu Camat yang langsung memimpin aksi dan beliau berorasi untuk membubarkan ritualnya Syiah. Ya, di sini ada acaranya bahwa hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 jamnya jam 12 sampai jam setengah 6 di Grand Ballroom La Gardena, ya, Kopo, Kabupaten Bandung. Dan salah satunya kita bisa saksikan di sini sudah berani terang-terangan melakukan perayaan Asyura Syiah di tempat umum. Begitu kira-kira yang disampaikan oleh netizen di media sosial, ya ikhwah. Baik, kita akan langsung saja melihat bagaimana penolakan dari warga masyarakat setempat di sana terkait daripada ritual Syiah di tempat tersebut, ya ikhwah. Ada Pak Haji juga, mantap Pak Haji. Dan juga kita melihat di sana ada pengamanan TNI dan polisi, ya Pak. Ibu Camat juara. Ada Pak Haji juga, mantap. Ibu Camat juga juara, Ibu Camat. Masya Allah, kita didukung oleh Ibu Camat. Allahu Akbar. Ibu camat favorit kita. Ibu camat. Siapa buat besar? Ibu camat favorit kita. Akan keluar pak. Ini teman-teman aku aja ke. Baik, jadi kronologinya seperti ini. Syiah ini mengadakan ritual di satu mall di Bandung, di Kopo. Kemudian sebelum kegiatan tersebut diadakan, mereka-mereka membagikan pamflet, membagikan brosur, bahkan pesan untuk kegiatan dikirim melalui WA-WA dan sebagainya. Maka diketahui oleh ormas di sana, atau dalam hal ini adalah Aswaja, kegiatan yang akan diselenggarakan oleh Syiah. Kemudian yang hadir ke sana bukan hanya Syiah saja, tetapi kemudian Aswaja pun ikut melihat dan ikut merapat ke sana, yang pada akhirnya pihak Aswaja sendiri, karena mungkin berbeda dari segi keyakinan, berbeda dari segi akidah dan lain sebagainya, maka mereka membubarkan acara atau ritual Syiah itu sendiri. Nah, di sini kita melihat tadi ada Ibu Camat, kemudian ada pengamanan juga, kemudian ada dari Aswaja yang semakin banyak, semakin membeludak di luar untuk menyetop dan memberhentikan Syiah yang sedang ritual di mall tersebut. Dan Ibu Camat ini menginginkan untuk kedamaian
menginginkan untuk kegiatan tersebut diberhentikan karena semakin banyaknya dari teman-teman Aswaja datang ke sana dan mengubarkan kegiatan yang dianggap oleh Aswaja itu menyimpang ihwal. Baik, di sini juga kita bisa menyaksikan bagaimana kondisi di luar itu. Ya, memang sudah ramai di luar ya ihwal. Ada pihak kepolisian di sana yang berjejer untuk mengamankan. Oh iya. Oh jadi, oh berarti di sini mereka Syiah ini meminta izin sampai jam 5, tetapi sesudah jam 5 itu justru masih ada di tempat begitu ya. Tidak lantas kemudian mengubarkan acara tersebut. Ya harusnya kalau misalkan minta izin jam 5 berarti harus pulang jam 5 begitu. Ini malah jam 5 lebih malah di sana gitu, masih tetap di sana. Artinya di sini mungkin dari segi waktu ini tidak dihormati begitu ya, malah dilanggar. Baik ya, wah, kita akan lanjutkan lagi ke video selanjutnya, silakan. Nah ini kegiatannya seperti ini ya. Nah ini di dalam mallnya. Di dalam mallnya ada acara ritual seperti ini, perayaan Asyura Syiah di Grand Ballroom La Gardena Kopo Square. Masa yang tadinya manut mengikuti instruksi polisi tersulut emosinya oleh jemaat Syiah yang memprovokasi. Dikawal oleh mobil patroli Sambo. Sedangkan di depan ballroom, massa masih terus berdatangan ya, masih terus mengawal pembubarannya, begitu. Saya sebagai warga masyarakat sudah berikhtiar dari mulai malam itu sampai jam 2 agar hal ini tidak terjadi. Karena kami semua umat Islam di Kecamatan Pergayu khususnya, umumnya di Kabupaten Bandung, cinta damai. Untuk itu, kami barusan bernegosiasi untuk melakukan koordinasi. Dan mungkin para bapak-bapak keamanan yang kami cintai, baik itu dari Polres atau dari Polres, kalaupun tidak mediasi, sebetulnya sudah terlihat ini. Ini mericuhkan warga masyarakat Pergayu. Untuk itu saya memohon diberhentikan. Ini baru segini. Di jalan masih ngeri. Ya, di Margasi, di mana-mana akan turun ke sini. Kami sebagai warga Pergayu tidak rela daerah kami dikotori sampai. Kami cinta perdamaian, kami dukung Polsek, kami dukung Polres untuk mendamaikan dan secara langsung memberhentikan kegiatan Syiah di Kecamatan Pergayu. Ibu camat juga juara, ibu camat, masya Allah, kita didukung oleh ibu camat, Allahu Akbar. Ibu camat favorit, ayo. Ibu camat favorit kita. Siapa sudah keluar, sudah bergerak? Belum. Lama. Baik, alhamdulillah itulah informasi yang bisa kami sampaikan dan kami tampilkan. Semoga informasi ini bisa menjadi manfaat untuk kita semua. Jaga tauhid, jaga akidah kita. Semoga kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Aku lukuli hadha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.